Oke guys, kembali lagi di channel Aldi Ramadan, dan di video kali ini kita akan unboxing dua paket ini. Oke, dengan harga. Oke, langsung kita mulai yang ini dulu ya. Yang ini ternyata Susan Q 2024 guys, photocard JKT48 yang Susan Q. Yang pertama dapat stiker Christie guys, Angelina Christie dari Gen 7. Lalu dapat plastiknya ini, 1, 2, 3, 4, 5 plastik. Oke, ini dia kartunya, member pemilihan member ya, single ke 26 JKT48 atau Susan Q. Ya, ini unofficial ya. Oke, ini sama. Oke, langsung kita jeng isi 50 ya guys. Oke, langsung kita buka. Ya, untuk belakangnya ini masih polos ya, bukan yang benar. Oke, kita lanjut ya, tadi buram guys. Lalu kita mulai. Oke, yang pertama ada Crisel, yang kedua ada Indira. Ini satu bikin beda deh, tapi ini member inti ya. Dan ada Lin. Setelah itu ada Daniel, masih training ya. Dan ada Katie, masih training juga. Lalu ada Aninya dengan buah mangganya. Oke, siapa nih yang masihnya Anin. Dan ada Daisy, juga member training. Lalu ada Cynthia, ya, ini yang menang penghargaan kemarin di Venus, dapat 50 juta juara satu guys, gila pinter. Oke, kemudian ada, oh ini digabung ya, ada Alana dan Arali. Wah, sayangnya digabung nih guys. Oke, untuk ketebalannya ini oke. Kemudian ada Kimi, Victoria Kimberly, kok Amanda anjir. Wait, Lily, ini Kimi weh, kenapa di sininya Amanda weh? Waduh, tanda tanya nih ya admin min. Kemudian ini Lily, dan ada Erin ya dengan boneka bebeknya. Ini yang osinya ya Cindo Muslim guys, osi Erin. Dan ada Naila, ini masih benar ya, orang Jepang tapi Muslim guys, Naila. Kemudian ada Freya, ini calon kandidat top 5 nih, top 5 Susan Q atau top 3 gitu, mungkin bisa sih top 3. Kemudian ada Trisha, nah ini yang member trainee tapi followernya juga sudah tembus 1M guys di TikTok ya, selain all in juga ancaman bagi member-member lainnya sih, walaupun masih paling muda. Dan ada Daylin, siapa osinya Daylin guys. Dan ada Chris ya, ini jelas dari dulu ya masuk top 3 ya guys, tidak diragukan lagi nih, solid.
Dan ada trainee lagi, Nasya. Nasya. Kemudian ada Veni nih guys. Yang kalau yang kemarin itu runner up-nya Sunny. Runner up season 2 yang sebelumnya. Setelah itu ada Flora dari Gen 8. Dan ada O'Neill dengan tema on time. Dan Nala member trainee juga. Yang trainee banyak ya guys. Dan Levi. Kemudian ada yang Semangi nih guys, hijau-hijau. Ini kalau dijadiin green screen bisa nih. Ada Pioni. Setelah itu ada Regi yang jago basket guys. Lanjut ada Morin. Dan Olin. Ripka. Setelah itu Alia Amanda. Fatihah yang anak motor guys, anak ngabers. Setelah itu ada Frizzy yang Indonesia KTL, Amerika KTL, Indonesia KTL. Setelah itu Aileen yang training, dan Chelsea yang masih training, dan ada Gendis bawa batu guys. Oke, ada Kristi nih guys, calon kandidat pemenang juga nih ya Kristi ya. Dan ada Gita dengan tema Maha Gita. Setelah itu ada Raisa. Kemudian ada Kelly pakai baju pramuka. Nah ini baru Amanda menggunakan seragam SPBU mulai dari nol. Dan ya Kimi jadi Amanda, tak tipu ya. Dan ini ada Mute guys. Lalu ada Ola mekanik. Oke, tema semangka yaitu Eli. Setelah itu ada Jessica Chandra, dan ada Lulu. Setelah itu ada Marsha nih guys. Siapa sih yang Marsha? Yo. Setelah itu ada Lia dan baju Mario Bros. Oke, ada Katrina ya, bocil Bang Windah Basudara. Kemudian ada Indah, mimpi yang indah ya temanya. Dan ada Ella yang sangat sopan santun. Kemudian ada, wah ini dia Michi guys, bisa jadi ancaman buat member inti nih guys Michi untuk masuk season Q 2024. Lalu ada Gracie dan Clinchy. Si Gracie.